Pemirsa, Satreskrim Polres Cianjur Jawa Barat ini menangkap oknum pimpinan pondok pesantren pelaku pencabulan santriwati yang masih di bawah umur. Modus pelaku berpura-pura mentransfer ilmu pada para korbannya agar cepat menghafal pelajaran. Kasus ini terbongkar setelah para korban yang usianya masih remaja melaporkan MD, pimpinan ponpes Tarbiyatul Mutadin di Kecamatan Takokak Cianjur Jawa Barat ke polisi. Pelaku ditangkap tepatnya di rumah kerabatnya di wilayah Sukabumi. Pelaku kemudian dibawa ke unit perlindungan anak dan perempuan Satreskrim Cianjur untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, pelaku sempat melarikan diri saat mengetahui korban melaporkan kasus pencabulan ke polisi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku perbuatan bejatnya tersebut dan dilakukan untuk memuluskan aksi bejatnya dalam mentransfer ilmu agar cepat menghafal pelajaran dan pengobatan menjadi modus pelaku. Usai terbongkarnya kasus pencabulan terhadap para santriwati, semua santriwati lainnya dibawa pulang oleh orang tua mereka. Sedangkan para korban kini mengalami trauma dan menjadi pemurung. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, memastikan tidak ada korbannya, tidak atau adanya korban lain dalam peristiwa ini.